pernah nih wawancara Melanie, kayaknya waktu itu dia lagi berantem begitu sama si siapa, apa sih Karos, Pak Harus deh. Soalnya tau gak, begitu aku tanya tentang perjalanan cinta kamu sama Tyson, biasa aja sih waktu itu. Jujur loh Mel, itu pasti masa-masa lagi berantem. Masa-masa lagi ribut, itu tahun 2000. Iya. Berapa? 2011, 2012. 2011, 2012. Mungkin kak, could be. Pernah berantem hebat ya berarti ya. Oke, coba kita telepon si Tyson yang masih terhambat di luar sana ya. Masih di Australia. Hi Tyson. Hello. Hello. Hi mate, how are you? Good day. Selamat sore. Tyson, kok kamu lemes banget? Kok lemes banget? Kenapa? Lemes. Gak lemes. Biasa. Kangen gak sih sama Mel atau udah biasa aja nih? Enggak, always kangen. Selalu kangen ketemu dia sama Chloe, sama Courage, sama yang Roy, sama semuanya. Kamu masih... Ya memang kangen sama semuanya bulan ini, akhirnya bulan ini harapan bisa balik lagi. Oh harapan bisa balik. Udah dibolehin belum sama Mel dia balik? Mel? Udah boleh. Udah boleh. Udah ya? Boleh. Asal berhati-hati ntar pasti pesawat dan di imigrasi. Walaupun ya walaupun istri bilang berat untuk menikah, tetap mau balik sama cinta buat hidup. Capek deh, udah lockdown masih aja lo mesra. Okay. Tyson, kalau kamu nanti udah pulang nih menginjakan kaki di Indonesia, apa yang pertama kali mau kamu lakukan sama Melanie? Jangan bilang bikin adik Chloe. What's the first thing that you wanna do after you arrive here? Mau jalan kaki. Mau apa? Mau jalan kaki. Jalan kaki. Yang pertama mau ingin peluk kamu. Oh. Thank you. Terus habis gitu udah cuma pelukan doang. Selanjutnya juga diomongin. Ya kan harus pakai dibahas. Ada dipeluk, iya. Begitu ya udah ya aku yang balik lagi. Yang lain enggak bisa sebutin. Iya. Yes. Iya. Udah tahu di sana dingin kan. Kalau sampai di Indonesia, makanan apa yang kamu kangenin? Yang makanan yang kamu kangenin di Indonesia? Ya udah lama saya tidak makan tempe sebenarnya. Oh, tempe. Jadi, kangen makan tempe. Oh. Terus kamu pengen ketika kamu sampai tempe sama makmu? Mungkin nasi bebek. Nasi Hainam. Nasi, oke. Okay. Tyson. Nasi Hainam juga. Oke. Okay. Hainam, ya. Yeah. Kalau kamu pulang, kamu pengen Melanie ngapain? Melakukan apa? Bikin pesta? Dandan secantik mungkin? Manis manja atau apa? Untuk masak? Bukan. Kalau kamu pulang, kamu pengen Melanie melakukan apa untuk kamu? Peluk saya. Peluk juga? Peluk. Saling pelukan. Berpelukan. Gila-gila peluk ya. Lama-lama kita bukan kayak Tyson Melanie, kita kayak Tapis Tyson. tapi Tyson, kalau kamu pulang kan kamu harus dikarantina dulu. Belum boleh peluk. Iya, self-quarantine. Ya, harus 2 minggu. Oke. Okay. Jadi itu okay belum... Lah. Pelukan belum minggu sendiri. Jadi pelukan belum bisa dong. Pelukan belum bisa. Betul. Enggak bisa. Ya, sedih dong. It's okay. It's okay ya. Yang penting sudah ada di Indonesia ya. Sedih. Benar sedih, tapi harus sabar. Harus sabar. Oke, baik. Tyson, terima kasih atas waktunya. Jangan lupa oleh-oleh buat aku ya dari Australia. Kornet-kornet kayak apa? Oleh-oleh kayak apa? Kaos tulisannya Melbourne, udah gampang. Yeah. Kalau enggak ini gantungan kunci koala, udah gampang deh pokoknya. Harus krim plasenta biri-biri. Thank you Tyson. Di sini ada bule juga. Situ kan Tyson masih di Australia. Yeah. Di sini ada bule senior juga. Nih bulenya ya. Kita nanti dudukin sama-sama di kursi fitnah atau fakta seperti apa jawabannya. Tetap di Ruby. No secret.